بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له وهو المهتد، وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. قال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang mutuskan rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba. Alhamdulillah, tuan alhamdulillah. Pada pagi ini 23 Safar 1442 Hijriah bersamaan 11 Oktober 2020. Kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita kesempatan untuk sekali lagi bertemu secara maya di dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita akan dikurniakan barakah, rahmat dan maghfirah dan berkat rahmat dan keampunan dari Allah SWT yang berturun oleh para malaikat, dan dikurniakan kita sakinah, ini ketenangan dan ganjaran pahala yang sesuai baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam kesihatan dan keafiatan serta dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, pengajian kitab Fiqhul Haji jilid 4 yang berkaitan berkenaan dengan undang-undang kekeluargaan atau dalam naskah bahasa Arab asalnya disebut sebagai al-ahwal asy-syakhsiyyah, sampai kepada bab yang seterusnya
iaitu berkaitan dengan nafkah pada muka surat 5353. Kita bermula dengan perkara 1.0, pengertian nafkah. Nafkah dari segi bahasa bermaksud mengeluarkan atau menghabiskan sesuatu. Perkataan nafkah digunakan kepada perkara-perkara yang baik-baik sahaja. Dalam bahasa Melayunya di pinjam perkataan nafkah ini jadi nafkah, yang bersesuaian, untuk disesuaikan dengan sebutan bahasa Melayu nafkah. Jadi asalnya nafkah, nun faqaf, nafkah, nun faqaf ta bulat, tamar butuh nafakatun. Sementara dari segi istilah, ini istilah syarak yang bermaksud semua keperluan asas manusia seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Ini tuan-tuan, itu maksud nafkah dari segi istilah syarak. Keperluan asas manusia, makanan, minuman, makanan, minuman itu dia sekali, pakaian dan tempat tinggal. Ia dinamakan nafkah kerana ia dikeluarkan atau dihabiskan untuk tujuan keperluan asas tersebut. Yani harta yang digunakan untuk keperluan asas itu dinamakan, keperluan asas seperti kita sebut tadi, dinamakan sebagai nafkah. 2.0, jenis nafkah. Terdapat 5 jenis nafkah, iaitu pertama, nafkah seseorang kepada dirinya sendiri. Yang kedua, nafkah furuk kepada usul. Yang ketiga, nafkah usul kepada furuk. Jadi usul furuk ni apa? Usul ni apa? Jadi ada nota kaki sini. Usul itu ialah bapa, datuk dan ke atas. Bapa, datuk moyang ke atas lah. Kepada furuk, furuk ini anak, cucu dan ke bawah. Jadi nafkah bapa kepada anak atau maksudnya di sini. Nafkah furuk pada usul, nafkah anak kepada bapa. Yang ketiga, nafkah bapa kepada anak. Ketiga, nafkah suami kepada isteri. Dan yang kelima, keempat, yang kelima, akhir sekali, nafkah-nafkah yang lain. Baik. Seterusnya, perkara 2.1, nafkah seseorang kepada dirinya sendiri. Kewajipan memberi nafkah yang paling rendah adalah kepada diri sendiri jika berkemampuan dan naklah didahului daripada nafkah yang lain. Ini mana yang pertama sekali, yang penting sekali, nafkah pada diri sendiri. Itu yang penting, paling utama. Nafkah ini meliputi semua keperluan asasi manusia seperti tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya. Nafkah terhadap diri sendiri wajib daripada hartanya sendiri selagi dia memiliki harta yang boleh digunakan sebagai nafkah dirinya. Jadi awalnya nafkah itu untuk diri sendiri itu wajib daripada hartanya, daripada pendapatannya, daripada pencariannya, daripada sumber rezekinya, selagi dia memiliki harta yang boleh dimakan sebagai nafkah diri. Harta yang boleh digunakan untuk dijadikan sebagai sumber nafkah. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau telah berkata, "Ataqa rajulun min bani Udrata abdan lahu min dubur." Seorang lelaki Bani Udrah memerdekakan hambanya secara ta'liq, iaitu hamba tersebut merdeka selepas beliau meninggal dunia. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda bertanya kepada lelaki itu. Alaka malun ghayruhu? Faqala, alaka malun ghayruhu? Adakah kamu harta selain daripada harta ini? Faqala la. Maka lelaki itu menjawab tidak. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, may yashtarihi minni?
siapakah yang ingin, Nabi SAW tanya, siapakah yang ingin membeli hamba ini? Maknanya Nabi SAW memberitahu pada sahabat-sahabat yang ada di keliling tu, siapa yang nak beli hamba ni? Maka washtarahu Nu'aym bin Abdullah al-Adawi radhiyallahu anhu bi 800 dirham. Lalu Nu'aym bin Abdullah al-Adawi membelinya dengan harga 800 dirham. Faja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadafa'aha ilaihi. Nabi SAW menyerahkan itu kepada lelaki Bani Udrah tersebut dan bersabda, "Thumma qala ibda' bi nafsika fatasaddaq 'alayha." Mulakanlah nafkah dengan dirimu. "Fa inna fadala shay'un fali ahlika. Fa inna fadala an ahlika shay'un fali bi qarabatika." Jika berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu. Jika masih berbaki, berikanlah kepada saudara-saudara yang terdekat. Fa inna fadala an dhi qarabatika syai'un fahakadha wakadha. Jadi jika masih berbaki lagi, berilah kepada mereka yang seterusnya. Mana duit itu gunakan, mula-mula guna untuk diri sendiri. Kalau berlebih baru bagi kepada ahli keluarga. Kalau berlebih lagi, bagi kepada kaum kerabat. Kalau berlebih lagi, siap kepada sesiapa yang memerlukan. Baik. Wallahualam. 2.2, nafkah usul kepada furuq. Bapa dan datuk ke atas wajib memberi nafkah anaknya, cucunya dan ke bawah. Oleh itu, bapa bertanggungjawab memberi semua jenis nafkah kepada anak-anaknya sama ada lelaki atau perempuan. Jika mereka tidak punya bapa, maka datuk wajib mengambil tanggungjawab tersebut. Begitulah seterusnya. Jadi bapa wajib beri nafkah pada anak-anak, tanpa kecuali sama anak lelaki ke perempuan ke. Dan sekiranya anak-anak ini anak yatim, kehilangan ayah, maka datuklah yang wajib memberi nafkah. Hal ini bersakap firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Surah Al-Azim, ayat 6 surah At-Talaq. Mafhumnya, kemudian jika mereka menyusukan anak untuk kamu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Ayat ini menjelaskan bahawa perempuan yang menyusukan anak orang lain wajib diberi upah oleh bapa anak tersebut. Ini bermakna kewajipan beri nafkah kepada anak lebih utama dilaksanakan oleh bapa. Maknanya kalau adalah perempuan yang mahu menyusukan anak seseorang itu, anak katalah anak kita contohnya, maka kita sebagai bapa wajib memberi upah kepada perempuan tersebut, walaupun dah jadi ibu susuan. Jadi maknanya di situ tanggungjawab nafkah itu pada bapa. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Subhanallah. Ayat 23 surah Al-Baqarah. Mafhumnya, dan ibu-ibu naklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitu bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Jadi penyusuan sebaik-baiknya ialah selama 2 tahun, dan bapa ada kewajipannya iaitu memberi makan dan pakaian kepada ibu itu, mengikut cara yang sepatutnya, yang baiklah. Dalam ayat ini menisbahkan anak kepada bapanya yang menggunakan huruf lam al-ikhtisas, yang membawa makna bapa dikhususkan bertanggungjawab beri nafkah kepada anak-anaknya. Sehubungan ini, kewajipan bapa memberi nafkah kepada ibu yang menyusukan anaknya menunjukkan bahawa kewajipan yang memberi nafkah kepada anak-anak adalah lebih utama. Nafkah yang lebih utama ya diberi kepada
kepada dari bapa kepada anak-anak itu. Itulah kewajipan yang paling utama sekali. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha daripada Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha an Hindan binta Utbata qalat, bahawasanya katanya Hindun binti Utbah berkata, ni isteri kepada Abu Sufyan, qalat, sini cerita dah masuk Islam lah ni, selepas pengubahan Kota Mekah, sebab kedua-dua Abu Sufyan dan Hindun binti Utbah ni memeluk Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sungguhnya, wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan ni seorang lelaki yang bakhil. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Tak pernah memberi aku belanja yang mencukupi untuk aku dan anak aku, illa mattakhadtu minhu, melainkan yang aku ambil tanpa pengetahuan. Wa huwa la ya'lam, melainkan yang aku ambil tanpa pengetahuannya. Ambil cuwi. Abu Sufyan ni tak pernah bagi nafkah pada anak, pada isteri, melainkan yang diambil saya senyap yang dalam poket. Dalam poket ke, dalam beg ke, dalam apa. Kalau celok RM50 pun tak perasan. Abu Sufyan ni orang yang berduit. Dia celok RM50 sehari, RM50 sehari, mana nak perasan kan. Kalau celok banyak-banyak sampai RM500, nampak kempis dompet. RM50 tak perasan. Orang banyak duit, RM50 tak ada apa. Macam tu lah lebih kurangnya. Faqala, maka Nabi SAW pun bersabda, khuzi ma yakfika wa waladaka bil ma'ruf. Nabi Rasulullah SAW bersabda, ambillah perbelanjaan untukmu dan anakmu secukupnya. Dari sini kita boleh faham bahawa Nabi SAW tidak mengatakan perbuatan itu sebagai perbuatan mencuri. Kerana itu adalah hak seorang isteri pada suami, hak seorang anak pada bapa. Bapa wajib memberi nafkah kepada anak-anak. Cucu juga termasuk dalam hukum ini kerana penisbah nisbah keturunan dan keperluan dengan anak. Itu. Kalau cucu kan kita pernah dengar di mana datuk, nenek terpaksa membela cucu yang kehilangan ibu bapa kerana kemalangan. Jadi kewajipan memberi nafkah itu turun kepada datuk dan datuk tadi. Datuk pada cucu-cucunya tadi itu. Wallahu a'lam. Syarat wajib nafkah usul kepada furu', ini bapa kepada anak. Syarat usul wajib memberi nafkah kepada furu' ialah 2.2.1.1, mereka punya makanan yang melebihi keperluan diri sendiri dan isteri untuk tempoh sehari semalam. Jika makanan yang dimiliki cukup digunakan dalam tempoh tersebut hanya untuk diri, untuk dirinya sahaja dan untuk diri dan isterinya, dia tak wajib memberi nafkah kepada furu'nya. Itu syaratnya. Nafkah tu cukup untuk isteri, untuk diri sendiri dan untuk isteri dan anak-anak. Sekumpulannya sehari semalam. Hari ini berdasarkan hadis Nabi SAW, qala sallallahu alaihi wasallam, ibda' binafsika. Nabi SAW bersabda, mulakan nafkah dengan dirimu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang seterusnya, kedua, poin 2, poin 1, poin 2, furu' naklah seorang yang fakir, sampai masih kecil, tua atau gila. Oleh itu, nafkah furu' yang masih kecil, furu' yang fakir dan tidak mampu bekerja, dan furu' yang fakir dan gila adalah tanggungjawab ibu bapa. Jika bapa tidak ada yang menjadi tanggungjawab, datuk yang dimasukkan dalam fakir di sini ialah tidak mampu bekerja. Jadi furu' maksud anak yang wajib diberi nafkah ini, pertamanya dia fakir, tak mampu bekerja. Contoh, okay, Down syndrome. Ini memanglah sepanjang hidup lah kita, sebab bapa terpaksa memberi nafkah kepada anaknya yang Down syndrome ini. Masih kecil, maksudnya belum lagi masih kecil lah, maksudnya kalau dalam konteks kita Malaysia ni masih di bawah 18 tahun. Dalam undang-undang bagi Islam pun, salah kalau tak salah saya, disebut bawah 18 tahun. Tua atau gila, anak tu dah tua lah. Atau gila. Gila ni maksudnya tidak waras. Jadi kalau anak itu masih kecil, dia tak mampu bekerja,
dan gila tanggungjawab ibu bapa. Kalau bapa tak turun ke dia diambil alih oleh mentu. Jika anak itu telah baligh dan mampu bekerja, bapa tidak wajib memberi nafkah sekalipun anaknya tidak bekerja. Kalau dah baligh mampu bekerja, umur dah 20-21 tak bekerja menganggur, bapa tak wajib memberi nafkah, tak wajib . Itu hukumnya. Jika anak itu tidak bekerja kerana masih belajar, lihat pula kepada ilmu yang dipelajarinya. Ilmu itu berkaitan dengan wajiban dirinya seperti amal akidah dan ibadah, ia dianggap tidak mampu bekerja dan wajib bapa wajib memberi nafkah kepadanya. Kalau anak kita tu belajar di universiti contohnya, kewajipan walaupun dia sudah lebih 18 tahun, maka bapa wajib memberi nafkah kepada anak tersebut. Jelas di situ. Jika ilmu yang dipelajari ialah ilmu fardu kifayah yang diperlukan oleh masyarakat seperti ilmu perubatan, penelusuran dan sebagainya, dan tidak bekerja sedangkan dia mampu buat demikian, bapa yang berpilihan sama ada membenarkan anak tersebut terus belajar dan beri nafkahnya, atau bapa tidak memberi nafkahnya yang menyebabkan anak tersebut bekerja. Jadi kalau ilmu bekerja pandigi ilmu fardu ain dan sebagainya tak bekerja dia, maka apa-apa mesti memberi nafkah. Kalau ilmu yang berkaitan dengan masyarakat, ilmu perubatan dan sebagainya, kejuruteraan dan sebagainya, ilmu undang-undang dan sebagainya, dia tak bekerja sedangkan dia mampu bekerja, maka bapa ada pilihan ayah nak bagi ataupun tidak. Namun demikian, pada kita lah selagi anak itu masih dalam pengajian, kita sebagai bapa berilah nafkah pada anak itu. Kalau dia dah bekerja esok, dah cerita lain. Kalau dia belum bekerja, mesti belajar, berilah nafkah kepada anak itu mengikut keperluan dia. 2.2.2 kadar nafkah. Nafkah tidak mempunyai kadar tertentu, ia hanya ditentukan berdasarkan konsep cukup. Cukup pun ditentukan berdasarkan pandangan umum dan kemampuan pemberi nafkah. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, A'udzubillah minasyaitan rajim, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahullah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Surah Azim, ayat 7 surah At-Talaq. Mafhumnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan siapa yang disebutkan rezeki, maka hendaklah memberi nafkah daripada apa yang diberikan oleh Allah kepadanya sekadar yang mampu. Allah Ta'ala tidak memberhati seorang melainkan yang sekarang kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Orang-orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Jadi kita beri nafkah ini ikut kemampuan kita lah. Supaya tidak membebankan. 2.2.3 nafkah yang tidak diberikan pada waktunya. Nafkah yang tidak diberikan pada furuq, ini pada anak, tidak menjadi hutang pada pemberi nafkah apabila ia tidak diberikan pada waktunya. Hal ini adalah kerana nafkah merupakan pertolongan daripada usul kepada furuq, daripada bapa kepada anak. Oleh itu, ia bukanlah pemilikan hak tertentu, tapi diberi kerana hubungan kekeluargaan. Maksudnya, furuq mendapatkan keperluannya daripada nafkah. Jadi anak-anak kita ni keperluannya daripada nafkah tadi. Jika berlaku satu keperluan yang anak tidak meminta nafkah daripada bapanya untuk menampung perbelanjaan bagi keperluan itu kerana ingin menjadi kehormatan diri bapa atau sebagainya, sedangkan bapa mampu memberikannya, tentulah tidak merasa bapa tersebut dianggap berhutang kepada anak ini sebabkan keperluan yang anaknya sendiri tidak memintanya. Jadi orang kali ini bukanlah sesuatu yang dianggap hutang sebenarnya. Waktu tak digunakan perkataan hutang, digunakan perkataan tunggakan. Maksudnya bila lambat tu, benda tu bertunggak lah. Maknanya kalau tak mampu bulan depan, kena bagi dua kali ganda tu, macam tu Tidak dianggap hutang Kerana ini adalah pemberian tanggungjawab oleh bapa kepada anak, oleh usul kepada furuq. Wallahualam. Hal ini merupakan hukum asal yang digunakan ketika hubungan antara anak dan ayah dalam keadaan biasa. Tetapi jika berlaku perselisihan, maka hakim perlu menyelesaikannya dengan menetapkan nafkah tertentu yang perlu diberi oleh bapa, atau memberi izin kepada anak untuk berhutang dengan kadar yang tertentu atau kadar yang diperlukan atas nama bapanya. Ini apabila ada perkara yang berbangkit, maka kadar nafkah itu ditetapkan oleh
pihak hakim, pihak mahkamah. Itu yang kalau kita lihat dalam mahkamah syariah itu adanya dikatakan kes tuntutan nafkah. Maksud dia berapa punya pihak isteri meminta kepada mahkamah untuk menetapkan satu kadar tertentu satu kadar tertentu kepada si bapa untuk beri nafkah kepada anak-anak. Oleh itu, nafkah tersebut membuatkan bapa terhutang sekiranya tidak dilunaskan pada waktunya. Nafkah tersebut tidak gugur dengan berlalunya tempoh meluluskan hutang tersebut. Jadi berbeza di situ. Bila dah ada macam itu, maka jadilah. Bila tidak diselesaikan, maka jadilah hutang. Hal ini adalah kerana ia tidak menjadi hak milik anak dengan perintah hakim. Sekalipun sebelum ini ia hanya dianggap sebagai hal ini adalah kerana ia telah menjadi hak milik anak dengan perintah hakim. Sekalipun sebelum ini ia hanya dianggap sebagai pertolongan dan bantuan. Tidak tuan-tuan. Jadi bila dah ada perintah hakim ni, dia dah jadi satu hutang. Kalau tidak diselesaikan, diuruskan, diberikan pada waktunya. Kini tak ada perintah mahkamah itu, dia jadi satu sebagai satu pertolongan atau bantuan. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itulah berkaitan dengan nafkah bapa, usul kepada puruk iktibar nafkah bapa kepada anak. Jadi bagaimanakah nafkah anak kepada bapa pula? Ini dia. Perkara 2.3, nafkah puruk kepada usul. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah yang seterusnya, insyaAllah. Ini ilmu yang ada ini adalah dari Allah SWT dan kita sama-sama memanfaatkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan jumpa kita semua bersama isteri, suami, anak-anak kita, ahli keluarga kita akan dalam keberkatan, dalam rahmah, barakah dan keredaan Allah SWT. Dan mudah-mudahan kehidupan kita akan baik di dunia, bahagia dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah ini, mungkin terkasar bahasa, terlibat sangat tersumbat dari Allah SWT dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan dan puaskan. Akhir kata, kita jaga kita patuhilah SOP yang ditetapkan. Mudah-mudahan kita dalam kesihatan dan keafiatan, terhindar kita dari wabak komisum yang berbahaya ini, insyaAllah. Wallahu Rasulullah Barakulahikum Kulakulah Zalatul Fa'azim Ni Walakum. Dan kita akhiri kuliah kita hari ini dengan kali ini dengan tasbih Al-Kafarah Zalatul Fa'azim Ni Walakum. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Mutaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allahumma Ya Muzil Kitab, Ya Muzil Sahab, Ya Azmul Ahzab, Ehzif Muwassalah, Ya Mufil Kufan, Ya Mesa Sayyid Rahman Rahim, Rabbana Zil, Ya Muzil Fahma, Ya Kuh, Rabbana Atika Fibni Hasana, Fila Urat Ya Sa Tawqin, Ya Zabar Rabbana Alaika Tawqirda, Wa Alaika Al-Malaika Masir, Rabbana Tukulina, Wa Alam, Salam Alam, 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 وَاتُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَانَا إِذَا طَمْرِنَا فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ فِي أَسْمَاءِ الْخُلَّاوَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنكُمْ مِنَّا وَمِنكُمْ تَقَبَّلُوا بِلَيْلَةِ التَّوْفِيقِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.